Hai semua, saya Eddy dari Team Tokai Production. Hari ini berada di Kompleks Sukan Langkawi sempena Carnival Stamp Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2019. Mendapat 9 pertandingan yang dipertandingkan oleh semua kontijen negeri dari seluruh negara. Jom kita tengok apa yang terdapat di Carnival ini. Jom! Pulau Langkawi dipilih menjadi tuan rumah untuk Carnival Stamp Kebangsaan kali ini. Antara objektif karnival ini adalah untuk mencungkil bakat murid-murid di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi, sains, kejuruteraan dan matematik, STEM. Pertandingan roket air ini terbahagi kepada dua kategori iaitu sasaran, target dan payung terjun, parachute untuk sekolah rendah dan menengah. Bertujuan memberi pendedahan mengenai teori angkasa, kejuruteraan fizikal, sains dan matematik. Sekolah menengah bersedia untuk dilancarkan dengan kiraan 3, 2, 1, launch. Di Padambi Kompleks Sukan Langkawi untuk menyaksikan pertandingan inovasi kapal terbang kawalan jauh. Jom kita tengok. Pertandingan inovasi jet kawalan jauh merupakan antara acara yang dinanti-nantikan. Pertandingan ini memerlukan peserta membina pesawat, membentangkan hasil binaan dan menerbangkan pesawat. Peserta dinilai berdasarkan reka bentuk, kekemasan, pembentangan dan kemahiran mengawal pesawat secara kawalan jauh. Pertandingan saintis muda terbahagi kepada sekolah rendah dan menengah. Bertujuan mendedahkan murid tentang kepentingan aktiviti amali sains sebagai sokongan kepada teori yang dipelajari di bilik darjah. Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran pengendalian radas dan juga keputusan amali sains mengikut stesen-stesen yang ditetapkan. Pertandingan reka cipta dan inovasi bertujuan mengumpulkan saintis-saintis dan pereka cipta muda dari seluruh negara bagi mencungkil dan mengembangkan bakat dan potensi mereka dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi, sains, kejuruteraan dan matematik, STEM. Pertandingan ini adalah terbuka kepada semua murid sekolah rendah dari tahun 4 hingga tahun 6. Cerita bertema dan cerita spontan yang dipertandingkan merupakan pendekatan yang sesuai bagi mengasah kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Murid dapat mempelajari benda baharu dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi dengan itu, murid dapat menambah ilmu baharu. STEM is science, technology, engineering and mathematics. Kebaikan dia pada murid ni sebenarnya dia memberi pendedahan lah kepada murid-murid kita, especially macam saya bawa budak sekolah rendah. Jadi dia memberi input ataupun impact kepada budak supaya dia lebih berdaya, dia boleh berfikir dengan lebih baik, dia dapat berfikir dengan cara yang lebih kreatif, yang lebih kritis dan memberi satu pengalaman baru kepada murid-murid tentang penciptaan. Macam kami bawa tim inovasi dari kecipta untuk sekolah rendah. Jadi dengan adanya program yang macam ni, kita dapat memberi pengalaman kepada murid-murid
tentang apa yang dapat dicipta, apa yang dapat dibuat untuk menambahbaikkan di dalam kehidupan. Sekian dari kami, Team Tokai Production. Diharapkan agar karnival seperti ini diadakan lagi pada masa akan datang dalam pembangunan dan pendidikan para diri pelajar-pelajar. Menyatakan universiti ini dapat membentuk kepribadian pelajar dan nilai murni selaras dengan objektif Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian daripada kami, Team Tokai Production.